Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyan mursyidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد الحمد لله kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Muharramat istahna biha kasir minanas. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu itu sudah masuk pada halaman 49 tentang taswir mafihir ruh fisyam wa jutra wal warah wa nahidari. Itu tentang gambar yang memiliki ruh pada pakaian, tembok, dan kertas atau yang serupa dengan itu. Kemarin sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Kata Rasul, inna asyaddan nasi adaban indallahi yawmal qiyamah al-musawwirun. Beliau mengatakan sungguhnya manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah al-musawwir, yaitu orang yang suka membuat gambar. Nah, apa yang dimaksud dengan gambar seperti ini? Maka disebutkan di dalam keterangan-keterangan yang lain, yaitu sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, di antaranya beliau mengatakan gambar yang dimaksud yaitu adalah gambar yang dia memiliki ruh. Makanya belum mengatakan in kuntal labuda fa'ilan fasna syajar wa mana ruha bihi. Makanya Abdullah bin Abbas sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim pada hadis yang 1671 belum mengatakan jika engkau mesti harus menggambar. Kalau tidak bisa meninggalkan dunia menggambar, fasna isyajara wa man la ruha fi, maka buatlah pepohonan atau yang tidak memiliki ruh. Itu pembahasan yang kemarin. Lalu kemudian selanjutnya, setelah itu pun dikatakan bahasanya wal muslimu yastaslimu linususi syar'i, maka muslim itu dia patuh dengan nas-nas syariat. Muslim itu patuh dengan nas-nas syariat. Kita masih ingat ketika dibahas tentang apa itu Islam, di antaranya adalah al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitaati. Kemudian dikatakan pula di antaranya adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Maka seorang muslim sejati apabila datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala
datang pula larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Walaupun mungkin sebagian orang merasa berat dengan masalah ini, tapi yakinlah di sana banyak kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau kemudian ada orang-orang yang dia mengatakan, makanya di sini dikatakan wala yujadilu fayaqulu anna la a'buduha wala asjudu laha. Kalau ada orang yang dia mengatakan bahasanya, aku tidak mengibadahi, aku tidak bersujud kepada gambar tersebut, maka dikatakan walau nadral akilu bi'ainil basirah wa ta'ammul bi mafsadah wa'idah faqat li suyu'it taswir fi asrina la rufa syai'an minal hikmah fi hadhihi syari'ah. Bahasanya seandainya orang yang berakal dia mau sedikit saja melihat dengan pandangan yang penuh dengan ilmu dan dia memperhatikan dari mafsadat satu saja, kerusakan satu saja yang didapatkan dari gambar makhluk bernyawa tersebut. Dengan sebab tersebarnya gambar-gambar tersebut di zaman kita, la arafa syai'an minal hikmah fi hadhihi syari'ah, maka niscaya dia akan mengetahui tentang hikmah dari adanya syariat ini. Ya. Makanya di sini pun disebutkan di antaranya kita lihat bagaimana gara-gara ada gambar makhluk bernyawa kemudian timbullah ya gambar-gambar yang tidak senonoh. Dan ini kan mau tidak mau ini merusak. Ini merusak. Ini seandainya kita perhatikan satu contoh saja. Satu mafsadat saja, satu kerusakan saja. Ya. Maka kita lihat di sini selanjutnya. Masuk pada halaman yang ke-50 di paragraf yang kedua. Kita kemarin kalau tidak salah sampai sini ya. Atau lebih ini. Sampai sini kalau tidak salah ya. Maka di sini pun dikatakan wayan bagi alal muslim an la yatafidha fi baitiki biswarin lidawatil arwah. Maka sudah semestinya bagi seorang muslim dia untuk tidak menyimpan di rumahnya gambar-gambar yang memiliki ruh. Tidak layak, tidak semestinya seorang muslim itu menyimpan gambar yang di sana memiliki ruh. Hatta la yakuna dalika sababan fi imtina'il malaikah an dukuli baitihi. Sehingga maka ini tidak menjadikan sebab yaitu tertahannya malaikat, terhalangnya malaikat untuk masuk ke dalam rumah. Karena kalau ada gambar, maka kemudian malaikat tunggu dia enggak masuk ke dalam rumah, dan yang dimaksud adalah yaitu malaikat rahmat. Malaikat rahmat dia tidak masuk. Sebagaimana dikatakan kata Rasul, la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala tasawir. Kata Rasul, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar. Nah, ternyata malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wa tujadu fi ba'dil buyut, dan engkau akan dapat di pada sebagian rumah-rumah yaitu tamasil, ada patung-patung. Ada patung-patung ba'dukal lima'budatil kupar, bahkan sebagiannya ada patung yang disembah oleh orang-orang kafir. Patung dewa, patung-patung tentang atau arca-arca yang di sana itu adalah arca yang biasa oleh orang kafir disembah. Mungkin kita sering kan dapat oleh-oleh, mungkin kita dapat ya cindera mata dari orang-orang lain. Nah, yang seperti ini masih ada sebagian orang seperti itu. Bahkan tudhu'u ala annaha tuhaqqu, bahasanya dia diletakkan dan sesungguhnya itu dianggap sebagai pajangan. Simpan di meja, simpan di lemari, simpan pula di tempat-tempat yang di sana sebagai pajangan. Lalu kemudian sini pun dikatakan bahasanya wa minaz zina, dan juga dianggap ini sebagai hiasan. Bahan dikir harimat ka'asyadu min beriha. Maka kalau kita menyimpan patung-patung yang disembah, ini lebih hebat lagi pengharumannya. Kalau yang memiliki ruh tidak disembah,
Itu sudah jelas karomahnya. Adapun kalau yang disembah ini jauh lebih berat, jauh lebih besar dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang tidak ya, disembah oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian di sini pun dikatakan wa kadzalika suwar al-mu'allaqah asyaddu min ghairil mu'allaqah. Demikian pula gambar yang dipajang, yang digantung itu lebih besar bahayanya dan pengharumannya dibandingkan yang tidak digantung. Kita punya gambar bernyawa ditempelkan di dinding, dengan yang tidak ditempelkan maka bahayanya lebih besar yang ditempelkan. Ini lebih besar. Kenapa? Karena di sana itu nampak. Dia terang-terangan untuk menempelkan atau memajang gambar-gambar tersebut. Akam afadat illa ta'zim. Maka tidak sedikit berapa banyak yang menyebabkan pada adanya ta'zim, pengkultusan. Patung, gambar, barangkali kita memiliki gambar-gambar orang-orang yang dianggap kuat, akhirnya kita mengkultuskan gambar tersebut. Ini tidak jarang seperti itu. Bahkan jaddadat min ahzan. Dan tidak sedikit pula yang ini membuat luka baru pada kenangan-kenangan yang menyedihkan. Kita punya memori. Misalkan kita ini ya pernah, barangkali anak-anak muda sekarang dia baru nikah, maka ada foto dengan istrinya. Baru dia pajang, tiba-tiba kemudian setelah itu ternyata dia bercerai dengan istrinya. Setiap lihat foto itu, maka timbul kenangan masa lalunya. Terluka lagi dia. Akhirnya dia bersedih. Terus saja seperti itu. Ini di antara dampaknya. Mau dibuang, ada gambar anaknya. Enggak dibuang, dia juga sudah enggak suka dengan mantan istrinya. Akhirnya yang ada adalah kesedihan. Wakam andat illa tafakur. Dan kemudian berapa banyak pula yang sampai pada kebanggaan. Dipajang, foto itu sebagai kebanggaan. Kita foto dengan orang-orang yang dikenal. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang termasuk tokoh-tokoh nasional. Dipajang. Akhirnya kita bangga seolah-olah, lihat nih saya, orang yang bukan termasuk orang sembarangan. Kenapa? Lihat sahabat saya, lihat kenalan saya. Nah yang ini diantara dampak-dampak. Kemudian wala yuqallu aswar lidzikra. Dan tidak boleh dikatakan gambar ini untuk kenangan. Saya sengaja pajang foto untuk kenangan. Kenapa fa inna dzikral haqiqiyah fil qalbi? Tersungguhnya kenangan yang sesungguhnya itu ada di hati. Kalau kita mau mengenang orang, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, kemudian dia telah meninggalkan kita, entah Allah kemudian SWT mengambilnya, Allah SWT kemudian mematikannya, membawanya kembali pulang. Maka kenangan itu biarlah ada di dalam hati kita. Tidak perlu dipajang. Min ajijin aw qaribin, dari orang yang dimuliakan. Mungkin orang tua kita, mungkin guru kita, atau mungkin siapa saja. Atau qarib, atau orang yang dekat minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Yud anakum bil magfirah, maka yang benar adalah didoakan dengan doa ampunan. Jadi bukan untuk dipajang, yang benar adalah didoakan dengan doa ampunan. Mintakan ampunan untuk orang-orang yang kita cintai tersebut. Warrahmah, didoakan agar Allah SWT merahmatinya. Bayan bagi ikhraju kuliswari atau suha. Bahasanya sudah semestinya, maka hendaknya gambar-gambar tersebut dikeluarkan dari rumah kita dan kemudian ya dihilangkan. Itu yang bagusnya. Ya. Allahumma ya Allah, illa makana asyiran wa fiki masyaqqah balighah. Maka di sana bahasanya suatu yang binasa. Kalau kemudian ternyata di sana gambarnya sulit untuk dihilangkan. Karena apa? Ada masyaqqah. Ada masyaqqah. Ada kesulitan yang besar. Kaswari latni amat bikal balwa. Seperti gambar-gambar yang di sana ya mengandung ya gambar-gambar tentang musibah.
Kan kemarin sudah sampaikan tadi ini ya. Kalau ada foto-foto musibah, kita kan butuh untuk mencantumkan. Kalau ada orang kecelakaan, kan kita butuh tahu identitasnya, maka dipoto gambar orang yang utuh, tidak masalah. Atau kemudian misalkan musibah, musibah-musibah yang lain yang kita di sana membutuhkan, maka dalam kondisi seperti ini, ya, itu saat yang wajar. Alal mu'allabat, atau juga yang sulit dihilangkan seperti di kaleng-kaleng makanan. Ada biskuit, gambarnya. Ya, ada makanan, gambarnya bernyawa. Terus saja. Yang ini kita sulit untuk menghilangkannya. Ya. Waswar fil qawamis, atau gambar di kamus-kamus. Kadang-kadang kita lihat butuh kamus. Butuh alat untuk belajar mentranslate. Mau tidak mau translate itu butuh dengan gambar. Misalkan kita sulit menghilangkannya. Karena bukunya sudah seperti itu. Kalau kita gunting nanti hilang halaman belakangnya. Maka terpaksa. Ini sesuatu yang bersifat susah. Wal maraji wal kutum. Yaitu rujukan-rujukan. Tulisan-tulisan yang di sana mengandung rujukan kita. Buku-buku panduan. Ataupun kitab-kitab. Allati yustafada minha. Yang di sana kita bisa mengambil faedah dari gambar tersebut. Ma'asaknya li'ijalatiha. Disertai dengan usaha untuk menghilangkannya. Kalau sanggup hilangkan, kalau nggak sanggup ya terpaksa, ya terpaksa. Kemudian dikatakan ma'amkana, sesuai dengan apa yang memungkinkan, wahandar, dan juga memperingatkan mimma fibadika minaswari sayyi'ah, memperingatkan dari gambar-gambar yang buruk. Wa kadzalika yumkinu al-ihtifad biswar, termasuk pula itu memungkinkan untuk menyimpan dengan gambar alati tanbul hajah, yang di sana memang sangat dibutuhkan. Seperti apa? Ya kamapi isbatat, sama seperti isbatat asaksiyah, seperti kartu-kartu pengenal, KTP, SIM, mau tidak mau kan ada gambar ya. Kalau itu mah tidak masalah, karena bersifat ada hajat, ada keperluan. Warukhasam ba'du anil ilmi piswarin mumtahana. Dan ada sebagian anul ilmi memberikan rukhsah, ringanan. Itu bagi apa? Bagi gambar yang dihinakan. Kalmau tu'ah bil akhdam. Seperti gambar-gambar yang diinjak. Keset, lap. Makanya kan kalau kita misalkan ada baju yang kemudian sudah jelek dan ada gambarnya, boleh untuk keset, boleh. Ya, sebagaimana diantaranya pula ketika Ibunda Aisyah itu kemudian hordengnya ada gambarnya kemudian dipotong jadi dua, dijadikan bantal. Nah, yang seperti itu ada sebagian ulama mengatakan dibolehkannya. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, hukum asal bahasanya gambar-gambar yang memiliki ruh itu terlarang. Jatuh itu. Yang kedua, maka yang dipajang dengan yang tidak dipajang itu lebih besar, lebih berat dosanya yang dipajang. Karena itu menampakkan. Yang ketiga, gambar-gambar yang memiliki ruh ini di dalamnya mengandung sebab malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian yang keempat, bahasanya gambar yang memiliki ruh ini memiliki madarat yang besar. Di antaranya kita mungkin tahu timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat seperti pelecehan seksual dan sebagainya, itu berasal dari apa? Dari gambar. Kemudian yang kelima, bahasanya jika ada gambar-gambar yang di sana kita sangat-sangat sulit untuk menghilangkannya karena memang sangat dibutuhkan. Seperti tadi di dalam kamus-kamus atau di tempat-tempat produk-produk makanan, minuman, ataupun apa saja yang kita sulit menghilangkannya, maka yang seperti ini, itu maka di sana kita kesulitan. Setelah kita berusaha untuk menghilangkannya kesulitan, maka ini suatu yang masih bisa ditoleransi. Kemudian, yang selanjutnya yang keenam,
Adapun gambar yang disimpan, foto yang disimpan untuk tanda pengenal, maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian yang ketujuhnya, bahasanya bagi gambar-gambar yang dihinakan, yang dijadikan lap, yang dijadikan injakan kaki untuk mengelap atau mengepel, maka ini perkara yang dibolehkan pula. Ya, itu menurut sebagian pendapat para ulama. Dalilnya adalah yaitu dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16 Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan semampu kalian. Karena kita sudah sulit menghindari itu semuanya. Timbul, apakah sudah sampai seperti itu aja 7 faedah? Ada yang lain? Mungkin ya. Kalau kita ingin tahu banyak pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Di antaranya kita lihat ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani pernah mengatakan di dalam kitab Fathul Bari juz yang pertama halaman 525. Beliau mengatakan ketika setelah menyampaikan hadis-hadis tentang larangan gambar yang memiliki ruh. Ingat, gambar yang memiliki ruh. Maka di sana dikatakan wa fil hadis dalilun ala tahrimi taswir. Maka di dalam hadis ini, hadis tentang larangan gambar, itu ada dalil yang menunjukkan atas pengharamannya. Atas pengharamannya. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi belum mengatakan sebagaimana diterangkan dalam Syarh Muslim, itu disebutkan pada juz yang ke-14 halaman 82. Beliau mengatakan bahasanya qala ashabuna wa ghairukum minal ulama. Bahasanya ulama-ulama kami dan juga selain mereka dari kalangan para ulama. Artinya dari madhab Syafi'iyah ataupun juga selain mereka. Itu mengatakan taswiru suratil hayawan haramun syadidut tahrim. Bahasanya yang namanya gambar bentuk binatang-binatang haram dengan pengharaman yang sangat. Para binatang bernyawa. Waqwa minal kabair, dan ini termasuk dosa besar. Li'annakum muta'awwan 'alaiki bi'adal wa'idis sadid al-madkur bil hadis. Karena maka di sana dikatakan termasuk dosa yang diancam dengan ancaman yang berat yang disebutkan di dalam hadis. Makanya dikatakannya minal kabair. Wasawa, dan sama saja. Sana aku bima yumta'anu aw bi ghairi. Yaitu sama saja. Apakah dia membuatnya untuk dihinakan atau bukan. Jadi kalau menggambarnya untuk dihinakan ataupun tidak, kalau itu adalah berkaitan dengan makhluk bernyawa, itu tidak boleh, kata beliau. Ya. Kemudian dikatakan, maka fasona'atku haramun bikuli hal. Maka membuatnya itu haram pada setiap keadaan. Li'anna bihi mudha'a li khalqillahi ta'ala. Karena sungguhnya ini, itu ada unsur untuk menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'un makana fis-saum. Sama saja apakah gambar itu pada pakaian ya, atau juga disebutkan pula di antaranya au bisatin atau pada karpet. Au dirhamin, au dinarin, pada uang dirham, pada uang dinar. Au palasin atau pulus, uang kertas. Sama. Au inain atau pada bejana-bejana, wadah-wadah, gelas, cangkir, apalagi ya, piring, mangkok, kan ada ya gambarnya. Au ahi, au ghairiha atau tembok atau selainnya. Wa amma taswiru surah. Adapun menggambar-gambar syajar, yaitu gambar pohon-pohon, warihalil ibil,
pelana unta misalkan. Wa ghairi dalik, dan selain daripada itu, mimma laisa fihi suratul hayawan, yang di dalamnya tidak ada gambar hewannya, maka falaisa biharamin, maka itu tidak termasuk haram. Tidak termasuk haram. Begitu kata beliau. Ya, Masya Allah. Nah, itu. Mungkin timbul juga pertanyaan. Kalau begitu, Ustaz, kadang kita lihat juga ada gambar-gambar yang kita suka lihat, ada gambar yang utuh. Ya, suka ada gambar utuh, tapi nggak ada mata, nggak ada itu, nggak ada mulut, kan itu ya. Itu kira-kira boleh apa enggak? Memang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi secara mauquf dari Abdullah bin Abbas. Ini disahihkan di dalam kitab Silsilah As-Sahihah 1921. Di sana dikatakan aswar ar-ra'su. Gambar itu sebenarnya kepala. Artinya inti dari gambar itu kepala. Fa'idha kuti ar-ra'su falaysa bisurah. Apabila kepalanya dipotong, maka itu bukan termasuk gambar. Makanya kalau kita lihat, kadang ada dalam kitab-kitab itu ada gambar orang, gambar unta, kepalanya terpisah. Iya kan? Maka itu dianggapnya tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena apa? Sudah terpisah gambarnya dan mukanya tidak sempurna. Kenapa? Karena kalau sempurna, dianggapnya nanti masih dianggap gambar. Itulah sebabnya yang terjadi perdebatan adalah tentang bagaimana kalau hanya bagian atasnya saja. Apakah ini mencukupi atau tidak? Maka para ulama kalau yang seperti ini, asal dikilangkan matanya, hidungnya, mulutnya, yang di sana tidak menjadikan dia seperti makhluk hidup, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Tapi kalau sempurna, ini yang terlarang. Ini yang terlarang. Makanya di sini, ya, dihilangkan ya. Hilang ya kepalanya. Bukan kepalanya. Hilang apanya? Wajahnya. Masya Allah ya. Itu. Masya Allah, bagus sekali itu. Ya. Itu dalam rangka menghilangkan adanya subhat. Ya, kalau seandainya kemudian Ustaz, kan ada yang melarang, ada yang membolehkan. Kita kembali saja. Walaupun secara pribadi, Anda lebih cenderung mengikuti yang sudah jelas dalilnya. Itu tentang tahrimnya, tentang pengharamannya. Tapi seandainya harus ngotot, misalkan. Ya ini ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kan kita kembali pada satu perkara yang kita kenal di dalam satu kaidah, al-khuruj minal khilaf al-mustahab. Keluar dari perselisihan itu lebih disukai. Kalau ini dilarang, kemudian ini kemudian bolehkan, maka kita lebih cenderung untuk apa? Menghindari perkara ini karena khawatir terjatuh dalam dosa. Jadi ditinggalkan saja. Kalau Anda ragu, kalau Anda yakinnya sudah, alhamdulillah. Kalau Anda ragu pun itu minimal. Sesuatu yang diperdebatkan, sesuatu yang dipermasalahkan. Ya, bahkan lebih baik ditinggalkan daripada terjatuh nanti ke dalam pengharamannya. Wallahu a'lam. Lalu kemudian selanjutnya, kita lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan tentang bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya, yang kita bahas di dalam materi ini, yaitu setelah membahas tentang aswar, tentang gambar, kita pun melanjutkan dengan al-kadzib bil manam. Yang termasuk perbuatan dosa yang kadang diremehkan itu adalah dusta dalam mimpi. Dusta tentang mimpi. Ada orang yang kemudian dia cerita tentang mimpi padahal bukan asli, itu dusta. Ini haram. Ada kan orang suka cerita ya. Oh saya tadi malam gini-gini, padahal enggak. Dia tidak pernah bermimpi, tapi dia menceritakan mimpinya tersebut. Seolah-olah dia memimpikan hal yang seperti itu. Jika itu tidak sebenarnya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, ingat itu. Ini sebagaimana dikatakan
Ya'midu ba'du nas ila ikhtilaqir ru'a wa manamat lam yarauha. Bahasanya ada sebagian manusia itu sengaja. Ada sebagian orang itu sengaja. Mereka itu membuat-buat mimpi yang dia tidak melihatnya, yang dia tidak mengetahuinya, yang dia tidak mengalaminya. Misalkan ada yang aku mimpi ketemu Rasul, padahal Rasulnya nggak ketemu. Banyak kan orang ngaku-ngaku ketemu Rasul, padahal dia nggak tahu Rasul kayak apa. Saya mimpi ketemu Rasul, ya. Orang yang seperti ini tujuannya litahsili fadilah, barangkali untuk memperoleh fadilah, keutamaan, kemuliaan, biar dia kemudian dianggap hebat. Wah, hebat ini, dia sudah mimpi ketemu Rasul. Atau dia mimpi ketemu dengan misalkan orang-orang yang soleh kemudian memberikan wangsit. Ada yang seperti ini. Ini tidak boleh. Jangan membuat kedustaan tentang mimpi. Apalagi kalau kemudian dia menceritakan mimpinya kepada orang, agar orang percaya dengan apa yang dia ceritakan. Au dzikrin bainal khalqi, atau agar dia disebut atau populer, terkenal di antara manusia. Dia membuat cerita tentang mimpinya agar dia dikenal, agar dia dimuliakan oleh orang, agar dia menjadi popularitas. Aulihiyajati manfa'ah maliyah, atau dalam rangka untuk memperoleh ataupun untuk mendapatkan manfaat harta. Cerita tentang mimpi tujuannya agar dapat faedah harta. Ini pun tidak boleh. Ya, sengaja menceritakan tentang mimpi tujuannya agar dapat harta. Bagaimana? Ada orang tanya, "Mas, kira-kira nomor yang keluar berapa?" "Oh iya, tadi malam saya mimpi nomor yang keluar sekian sekian sekian." Akhirnya dipasangi. Orang yang senang togel. Ada kan? Nah, yang seperti ini tidak boleh. Dia mencari-cari, ya, dengan mimpinya tersebut untuk menambah hartanya, memperbanyak hartanya. Ini enggak boleh. Ini perkara yang dilarang. Atau au takhwifan liman bainak wa bainakum adawah, atau membuat takut pada orang yang antara dia dengannya ada permusuhan. Biar musuhnya takut. Dia cerita ke orang, "Tahu enggak saya tadi malam ketemu dengan orang soleh, dengan Mbah Anu dan Mbah Anu. Saya kemudian diajari bagaimana ya amalan-amalan," misalkan. Tujuannya agar musuhnya dengar dan takut dengan dia. Ada yang seperti itu. Ya, wa nafi dalik, atau yang semisal dengan itu. Intinya dia menceritakan tentang mimpi tapi dusta, itu agar ada manfaatnya. Entah mendapatkan popularitas, entah mendapatkan ketenaran dan sebagainya. Dia bilang, "Saya bermimpi bahasanya disuruh gali ya tanah sebelah pojok sana." Akhirnya digali ada benda pusaka. Padahal dia sengaja menanam keris di sana, kemudian ditutup, dia kemudian cerita tentang mimpi digali. Kelihatan kerisnya, kemudian dijadilah dia seperti dukun. Nah, itu tidak boleh. Yang seperti ini dusta. Maka wa kasirun minal amal lakum i'tiqadatun. Bahasanya, dan kebanyakan dari orang-orang awam. Orang awam itu mereka memiliki i'tiqad. Memiliki keyakinan. Yaitu adanya apa? Fil manamat, tentang mimpi-mimpi. Tadi malam saya mimpi begini, 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 nanti akan jadi begini, begini. Ditafsirkan mimpinya. Kan ada yang, kalau mimpi giginya copot, nanti akan ada yang mati. Ada yang begitu? Ada ya? Kalau mimpi makan telur, nanti akan jadi bisulan. Ya? Padahal mah, gak usah mimpi, kalau banyak makan telur bisa bisul. Gitu. Kemudian dia mimpi jadi penganten. Nanti jadi apa kalau pengantin? Jadi mimpi pengantinan? Jadi apa nantinya? Jadi mati juga. Dia cerita tentang apa saya mimpi. Banyak etikon, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan di masyarakat tentang mimpi.
Kalau ada yang membantahkan dalam zaman dahulu bahasanya Nabi Yusuf alaihissalam juga sama. Ketika ada penguasa negeri Mesir yang dia bermimpi ada sapi besar, sapi gemuk dimakan oleh sapi yang kurus. Kan gitu kan? Lalu kemudian diceritakan dalam mimpi tersebut ditakwin oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bahasanya nanti akan datang satu masa, yaitu masa yang sangat makmur selama 7 tahun. Lalu setelah itu kemudian berubah 7 tahun kemudian menjadi masa paceklik. Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Siapa yang nafsirkan? Nabi. Menurut siapa? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ada tukang nafsirkan mimpi, masalahnya adalah Anda petunjuk siapa? Ketika Nabi Yusuf itu berkata kepada bapaknya, aku bermimpi bahasanya bintang-bintang bersujud kepadaku. Maka kemudian Nabi Yusuf disampaikan bahasanya simpan mimpimu tersebut. Jangan ceritakan pada saudaramu. Ternyata terbukti dengan sujud Allah. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi orang yang disujudi oleh saudara-saudaranya. Itu mimpi. Tapi itu adalah nabi. Itu berdasarkan wahyu lah. Kalau kita tiba-tiba misalkan, kalau kita kemudian mimpi giginya copot, giginya tanggal, kemudian tahu dari mana nanti akan ada yang mati. Ya kalau kemudian kita datang ke kamar mayat, tiap-tiap hari ada yang mati. Kalau kita datang ke tempat-tempat, mungkin di sana rumah sakit, tiap hari dicari setiap rumah sakit, ya ada saja yang meninggal. Ya keyakinan-keyakinan seperti ini harus ya. Harus dihilangkan, jangan dipelihara terus. Kadang orang awam seperti itu. Ya. Itu wa ta'andukun syadidun biha. Maka mereka sangat bergantung dengan mimpi-mimpi tersebut. Dia dimimpiin, aduh saya ngimpi, ketemu anu, ah kayaknya aku suruh begini. Ya sekarang aja, ada orang sudah meninggal, datang dalam mimpi kita. Katanya itu coba tolong, di dalam kuburnya dia lagi gak enak, lagi panas, minta disiram pakai air. Akhirnya kita bikin pompa, kucurin terus air ke situ, biar adem ya. Emang siksa kubur bisa adem dengan siraman air ya? Kan Rasul pernah Ustaz pelepah kurma disimpan di atasnya. Ya, lalu kenapa Anda pelepah kurma dikiaskan dengan air? Sudah aja impor pelepah kurma yang banyak nih, kemudian simpan. Itu kan kekhususan Rasul, kita kan tidak tahu. Apakah kalau kemudian setelah itu kita ganti dengan air kendi yang diisi dengan air? Ataukah kemudian air keran? Yang setiap hari ngucur biar kademan terus. Ataukah kita mungkin tiap pagi dan sore kemudian menyiram kuburannya. Di makbarah Baqi. Kuburan Baqi yang ada di sebelah kiblat, sebelah kiri Masjid Nabawi. Apakah sering disirami? Lihat enggak ada orang suka nyirami di sana? Enggak ada kan? Enggak ada ikhwan. Kalau memang itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka orang-orang Madinah jauh lebih awal mempraktikkannya. Kenyataannya tidak dipraktikkan. Nah, itu diantaranya. Maka dikatakan fayukhda'una bi'anal kadzib. Maka dia ditipu oleh orang yang dusta tadi dengan kisah-kisah mimpinya. Dibikin kita ini menjadi tertipu dengan ungkapan-ungkapan mimpi mereka. Cerita pada masyarakat, tadi malam saya bermimpi begini, begini, dan begini. Ya, nanti akan ada bencana, nanti akan ada bala, nanti akan ada musibah. Maka ayo kita bikin sesajen. Akhirnya dibikinlah sesajen untuk tolak bala. Ini pun gara-gara mimpi. Ini udah boleh, ini tidak boleh. Ini perkara yang melanggar syariat. Wakon waroda luwaidu sandid liman faala hadal fi'la. Dan sungguh telah datang ancaman yang sangat keras tentang orang yang melakukan perbuatan ini. Orang yang melakukan perbuatan ini dia berdusta atas nama mimpi. Ya, berdusta atas nama mimpi ini ya.
Itu datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW mengancamnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul SAW bersabda, kata Rasul, inna min aqdamil farah, di antara sebesar-besarnya kebohongan, di antara sebesar-besarnya kedustaan, yaitu an yad'iya ar-rajul ila ghairi abihi. Rasul menyebutkan di antara sebesar-besarnya kedustaan itu ada tiga. Pertama, orang-orang yang ngaku-ngaku bukan pada bapaknya. Bukan pada bapaknya. Saya anak tiri, kemudian menisbatkan pada bapak tiri saya, enggak boleh. Tetap pada bapak aslinya. Tidak boleh bapak tiri. Ya, anak angkat dinisbatkan pada bapak angkatnya. Enggak boleh. Ya, kadang ada orang kemudian seperti itu. Bahkan jangankan itu, anak hasil kecelakaan. Ya, ada kecelakaan ya. Sekarang baru tahu kecelakaan itu setelah tahun-tahun sekarang. Dulu mah nggak ada cerita kecelakaan. Sekarang banyak cerita kecelakaan. Ada orang hamil sebelum nikah. Pertanyaannya, anak yang dilahirkan nasabnya ke siapa? Ke ibunya, li ahlin faras. Untuk pemilik ranjang. Lalu dia nisbatkan, nasabkan kepada bapaknya. Boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh, ikhwan. Karena terputus nasabnya dia. Makanya ketika nikah pun walinya, wali hakim. Tidak boleh wali dari bapak biologisnya. Itu kan bapak kandung. Bukan itu bapak biologis. Disebut kandung itu kalau dia itu sudah resmi nikah. Kalau tidak resmi nikah, bapak biologis namanya. Orang-orang berzina, itu namanya bukan bapak kandung, tapi bapak biologis. Karena secara nasab dia tidak memiliki hak nasab. Nanti kalau kemudian bapaknya, kalau bapaknya meninggal, anaknya tidak mewarisi. Sebagaimana anaknya meninggal, bapaknya tidak mewarisi. Dan ketika nikah tidak bisa menjadi walinya. Karena bapaknya tidak jadi walinya, sedangkan urutan wali itu dari nasab bapak, karena sudah terputus dari nasab bapaknya, maka tidak ada lain walinya kecuali wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini dari pihak KUA. Jadi bukan dari, dan ini jangan sekali-kali kemudian gara-gara nutupin wirang, nutupin malu, akhirnya anak hasil begitu dinikahkan oleh bapak biologisnya. Sah tidak nikahnya? Tidak sah. Tidak sah nikahnya. Kasihan. Kasihan mereka. Kasihan anak tersebut. Makanya tetap malu tidak malu ya harus dikasih tahu. Kalau kemudian tidak mau ketahuan semuanya, tinggal datang ke kantor KUA, nikahnya terbatas. Kan beres kan? Sudah selesai. Yang tahu kan hanya sedikit. Resiko di mana-mana yang namanya dosa, akhirnya ketahuan juga. Maka hendaknya dia sampaikan. Dan orang-orang yang menisbatkan kepada selain bapaknya, maka ini adalah kedustaan yang besar. Menyandarkan nama bukan pada nama orang tuanya. Karena malu bapaknya petani, dia diangkat jadi anak angkat dari pejabat. Akhirnya dia mengganti namanya dengan bin ke pejabat. Itu tidak boleh. Semiskin-miskinnya orang tua kita, tetap orang tua kita. Karena wasilah mereka lah, perantara mereka lah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia. Perantaranya orang tua kan? Orang tua. Jadi jangan pernah ya. Jangan pernah merasa malu punya orang tua. Baca di koran ya. Baca di internet, itu ternyata ada kisah unik pemain bola. Pemain bola. Kan kadang Google suka ngasih notifikasi ya. Berita aja ya. Muncul penasaran apa dibaca. Ada pemain bola, namanya siapa lupa, itu dari negeri yang kemarin Piala Dunia itu, Maroko. Ya, tidak malu katanya punya ibu yang dulunya mantan pembantu. Tidak malu. Ya emang kenapa harus malu? Wong itu ibu-ibu kita kan begitu. Itu bapak-bapak kita. Sejelek-jeleknya ibu kita, sejelek-jeleknya bapak kita, itu orang tua kita. Gak usah malu.
Kalau kemudian kita berhasil, mereka kemudian mendahulunya. Coba, kalau tidak ada jeripayah mereka, mungkin kita tidak akan berhasil. Mungkin dengan banting tulangnya beliau sampai mereka itu capek-capek, kerja keras, gak pernah berhenti. Lelah diabaikan itu karena untuk siapa? Untuk kita. Lalu ketika kita sudah berhasil, apakah kemudian kita meninggalkan mereka? Tidak boleh. Ya, itu namanya kedurhakaan. Tidak boleh. Makanya menisbatkan nasab kepada selain bapaknya, itu kedustaan yang sangat besar. Sejelek-jeleknya bapak kita, tetap bapak kita. Jangan pernah menyandarkan pada selain bapak kita. Tidak boleh. Lalu yang kedua, kata Rasulullah SAW, di antara bentuk kebohongan adalah aw yarra aynukum malam yarra malam tara. Kemudian yang kedua adalah di antara kedustaan yang besar adalah yaitu matanya mengaku melihat yang sebenarnya dia tidak melihat. Mengaku mimpi padahal dia tidak pernah bermimpi. Cerita ke orang tentang mimpinya padahal dia tidak pernah bermimpi. Ini adalah kedustaan yang besar. Apalagi tukang dongeng, apalagi tukang-tukang cerita yang dia menceritakan tentang cerita-cerita tujuannya agar membuat orang lain percaya. Tujuannya agar orang lain tertawa atau tujuannya agar orang lain itu kemudian memuliakan dia. Itu tidak boleh. Kemudian yang ketiganya adalah wa yaqulu ala Rasulillah sallallahu malam yaqul. Dia mengucapkan yaitu atas nama Rasulullah yang Rasul tidak pernah mengucapkannya. Ini para pembohong dalam masalah hadis. Banyak kan? Dia cerita bahasanya ini kata Rasul, tapi dia salah. Hadisnya dhaif, hadisnya maudhu. Dia ceritakan ini atas nama Rasul. Maka ini adalah kedustaan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kemudian sebagai penutup dikatakan man ta'allama bi'ulmin lam yarahu. Barang siapa yang dia membicarakan mimpi yang dia tidak pernah melihatnya, kulipa an yaqida baina sya'irataini, maka dia dibebani untuk mengikat di antara dua buah gandum. Biji gandum diikat. Susah enggak? Susah kan, kecil-kecil. Walan yam'al, maka dia tidak akan mampu melakukan itu. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wal aqdu baina sya'irataini amrun mustahilun. Dan mengikat dua biji gandum itu perkara yang mustahil. Amrun mustahilun. Perkara yang mustahil. Yang enggak mungkin. Fakanal jazau min jinsil amal. Dan bahasanya balasan itu sesuai dengan kadar amalnya. Artinya apa? Bahasanya dia sengaja oleh Allah SWT disuruh untuk apa? Disuruh untuk mengikat dua gandum itu. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Artinya apa? Artinya sangat sulit melakukan perkara seperti itu. Anda mengaku mimpi padahal tidak sebenarnya. Berarti itu adalah sebuah kemustahilan. Bohong. Ya. Itu yang dilakukan oleh ya, orang-orang yang dia tidak mengerti tentang syariat Allah SWT yang sebenarnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan. Yaitu pembahasan ini masuk pada halaman yang selanjutnya, masih melanjutkan halaman yang ke-50, berarti sekarang masuk pada materi yang ke-51 insyaallah ya, tentang hukum al-julus alal qabri dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika syadillan ta astaghfiruka akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.